Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadu wa ala alihi wa ashabih amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya di tempat ini. Untuk itu yang terhormat, saya belajar dulu. Bapak Haji Mas Alek Asma Subrata, kita tahu semua, lebih-lebih dengan tadi beliau menjelaskan, Bapak Haji Ustadz Herlan, para alim ulama, tadi juga ada senior kami Pak Haji Majen Purnawirawan Rusmono dan Pak Majen Purnawirawan Nasution, bukan hanya penasihat Bapak, Pak, itu penasihat saya juga ya, guru saya juga ya. Bapak Ibu hadirin ya, mohon maaf mungkin tidak saya sebut satu persatu. Marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin benar kita bisa hadir di sini, termasuk yang terpilih, karena pastilah kita mendapatkan hidayah, petunjuk dan rahmat Allah. Tanpa itu barangkali kita masih menikmati kasur kita, bantal kita, enak tidur ya, atau malas-malesan di rumah saja tadi ya. Hadir di sini adalah sungguh luar biasa. Dan ini mengingatkan ada hadis qudsi bahwa Allah berfirman, tapi yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW, ini ahammu bi adabi ibadi fa anduru ila umaril masajid wa julasail quran wa wildanil islam fa yasminu ghadabi. Allah berfirman, saya sering kadang-kadang ingin membuat bencana di dunia ini karena melihat banyak yang durhaka. Fa'anduru ila umaril masajid, tetapi ketika saya masih melihat orang berduyun-duyun ke masjid, wa julasa'il Qur'an, orang duduk-duduk membaca Al-Qur'an, wa wildanil Islam, dan anak-anak diajari Islam, fa yaskunu ghadabi, maka rendahlah marah saya. Jadi kalau Allah ingin menimbulkan bencana, maka kalau masih masjidnya masih penuh, anak-anak masih banyak Al-Quran masih dibaca, dan anak-anak masih dididik secara Islami, itu Allah menjadi reda marahnya. Oleh karena itu patutlah sungguh kita bersyukur, kita insya Allah yang hadir di sini menjadi bagian pereda kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita, saya di undang dengan diberi tema ceramahnya itu dengan semangat dari pahlawan kita jalin persatuan bangsa. Bapak Ibu sekalian, setiap bangsa pasti ada pahlawannya. Bahkan setiap kehidupan pasti ada pahlawannya. Setiap lingkungan pasti ada pahlawannya. Sebab tanpa itu tidak ada kemajuan itu. Di rumah pun pasti ada pahlawannya. Maka pahlawan dimaknai adalah pahlawan. Jadi orang-orang yang mendapatkan pahala karena perbuatannya, kesungguhannya, yang patut orang itu mendapatkan pahala karena karya-karyanya membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi orang banyak dan akan selalu ditiru oleh generasi penerusnya.
dan bagi bangsa Indonesia punya sejarah yang luar biasa tentang kepahlawanan ini. Pengalaman dijajah sekian lama oleh penjajah, kemudian lahirlah pahlawan-pahlawan yang mengantar kemerdekaan. Dan hari pahlawan sendiri diperingati pada tanggal 10 November. Kenapa? Ya karena ada peristiwa heroik yang luar biasa di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, di mana pada waktu itu setelah kita baru saja merdeka, tiba-tiba tentara Sekutu datang lagi ingin menguasai Indonesia. Maka luar biasa kemarahan ya, masyarakat Jawa Timur untuk melawan kehadiran Inggris, yang Belanda juga ikut di situ. Dan bagi kita umat Islam ada catatan tersendiri. Ketika Bung Tomo itu menyerukan perlawanan terhadap penjajah itu, dia menggunakan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu diperoleh karena beliau datang ke para kiai, ke Kiai Haji Ma'asyari, apa kita mau lawan Belanda semacam ini? Bangun semangat, bangun kepercayaan diri, yaitu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itulah ciri-ciri kepahlawanan. Pahlawan itu akan hadir kalau ada satu pasti kepedulian. Orang yang peduli terhadap lingkungannya, terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang kedua pasti punya keberanian dan punya tanggung jawab. Dan orang yang terlalu berpikir untuk masa depannya, bukan hanya untuk dirinya, untuk dirinya dan tentu untuk masa depan. Itulah para pahlawan-pahlawan. Pertanyaannya tentunya, kalau bangsa Indonesia sangat erat membayangkan pahlawan itu adalah yang pahlawan kemerdekaan. Padahal tidak hanya pada waktu itu pahlawan. Sebetulnya kalau melihat cerita tadi, sebetulnya Pak Alek itu pahlawan juga itu. Insya Allah ya, dengan perjuangannya itu pahlawan, karena pahalanya banyak sekali tadi ya. Insya Allah pahalanya banyak sekali, mendatangkan kita semua ke sini ya, mengumrohkan beberapa orang ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pahlawan itu tidak pernah mati. Saya ngutip beberapa ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tashurun. Dan janganlah kalian mengatakan orang-orang yang gugur di medan perang itu mati. Mereka itu hidup dan kok tidak merasa itu? Orang-orang yang sudah meninggal yang berada di taman makam pahlawan, pahlawan-pahlawan kita dulu itu tidak pernah mati. Karena apa? Kita mengenangnya terus dan kita selalu ingat dan menjadi catatan sejarah. Itulah pahlawan tidak pernah mati. Bahkan orang-orang itu selalu dijamin oleh Allah menempati derajat yang mulia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, maka dia mendapatkan derajat yang agung, yang mulia di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam ayat ini lebih khusus orang yang beriman. Iman itulah yang melahirkan banyak kebaikan. Orang yang punya keimanan karena takut kepada Allah dan yakin Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil, Allah Maha Menepati Janji, maka dari keyakinan, dari keimanan itu akan hadir kebaikan-kebaikan pada diri seseorang. Sementara orang yang tidak beriman agak sulit menghadirkan kebaikan. Bisa, tetapi tidak banyak tentunya. Karena kalau orang gak beriman, gak takut kepada Allah, bisa saja banyak yang dikerjakan. Walaupun ada orang tanpa beriman kepada Allah berbuat baik juga ada. Wahajaru,
dan berhijrah di jalan Allah. Kalau tadi cerita Pak Alek itu, menurut saya Pak Alek itu hijrah, orang yang muhajir, karena dulu dari pembalap ya Pak. Kalau di, dulu ketika pertama ada undangan dari Pak Alek itu, undangannya itu ternyata menyebar kemana-mana. Bahkan Pak, saya di sini ini tahu-tahu teman saya di Kebayoran saya sudah mengedarkan undangan itu Pak. Jadi saya diberitahu oleh teman saya di Kebayoran, undangan ini, oh iya. Malah ngecek, bener itu siapa yang drama. Gitu. Mungkin pikirannya masuk ketua lembaga sensor film drama. Jadi cerita tadi Pak ketua lembaga sensor film, jadi tentara, jadi ini, jadi tapi justru saya ketemu takmir masjid Istiqlal itu di ketika di lembaga sensor film, karena di lembaga sensor film itu juga anggotanya ada ulama, ada ini ya, begitu saya ketemu kira-kira sekarang jadi ketua Pak, sebelumnya sudah jadi anggota, itu kira-kira 9 tahun yang lalu saya di lembaga sensor film itu ketemu orang takmir masjid Istiqlal, sejak itu saya jadi khotib juga di sana. Jadi ketemunya malah di lembaga sensor film gitu ya. Jadi mohon maaf Pak, ini kalau lembaga sensor film kan dibayangkan pekerjaannya tiap hari nonton film, ya memang iya gitu ya. Dan enak Pak. Coba bayangkan tiap hari pekerjaan nonton film dibayar lagi ya. Dan apa yang tidak boleh Bapak tonton, saya boleh nonton itu. Di kantor saya itu ada potongan-potongan Pak. Potongan-potongan film yang memang itu yang tidak layak ditonton, kita simpen itu. Ya, kalau orang pengen nonton, asal niatnya baik, ya. Niatnya baik itu apa? Ya niatnya apa benar? Film itu ada yang perlu disensor, benar. Seperti apa barangnya? Seperti ini, oh Masya Allah, kalau itu nggak disensor gimana? Karena gitulah Pak ya. Ya, Pak Alek mau nonton Pak. Itulah ya, maka LSM itu bukti kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film. Nah, ini bintang film ya. Tapi saya lihat tidak pernah saya sensor Pak ya Bapak. Jadi Pak Alek, kalau kita tadi Pak Alek itu orang hijrah dari pembalap menjadi marbot tadi. Dan gue senang Pak, kelihatannya diberi apa tadi? Gelar MK tadi, menikmati betul Pak. Saya lihat beliau senang sekali kelihatannya. Itulah kenikmatan Pak, kenikmatan berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu orang yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah, itu apa, menikmati. Kalau orang lihat orang perang itu kan ngeri Pak itu, dado ditembak begitu. Tapi yang sedang berperang, yakinlah itu menikmati, rasanya dekat dengan Allah. Itulah berjuang di jalan Allah. Banyak cerita-cerita para sahabat ketika dia yakin hidupnya di jalan Allah, ketika tertusuk, terkena barang senjata pun dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merasa sakit. Dan ada salah seorang sahabat ya, yang bernama Tohah ya, itu ketika Nabi Muhammad perang Uhud itu serang dari mana-mana karena agak terpepet posisinya, seorang sahabat Tohah itu mendekati di depannya. Di depan badan Rasulullah itu, semua panah itu diterima dengan senang hati itu. Kenapa? Dia melindungi seseorang yang dimuliakan Allah. Bahkan tangannya pun hampir putus ya. Bahkan ketika ada orang, saking marahnya orang kafir Quraisy itu, dia memutar-mutarkan apa itu rantai gitu. Rantai itu nempel di pipi Rasulullah. Tolkah itu karena tangannya tadi kena panah dan segala macam, enggak bisa. Ya Rasulullah saya ambil dulu. Dia ambilnya itu sampai pakai mulut. Sampai pakai mulut itu ya. Dan dia menikmati dan tidak pernah mengeluh tentang itu. Tidak terasa sakit. Ya. Sebagaimana Khalifah Ali bin Abu Thalib ketika dia kena panah, dia justru ingin dicabut panahnya pada waktu sholat. Karena ingin dekat kepada Allah dan ingin menikmati itu. Jadi itu orang yang hijrah dari pengalaman yang lalu yang belum terlalu dekat kepada Allah, kemudian mendekat kepada Allah, apapun ceritanya menyenangkan. Seperti senangnya Pak Alek tadi. Sebutan apapun diterima, jadi marbot pun senang. Padahal dari pembalap turun jadi marbot itu kalau derajat dunia itu jatuh Pak itu. Jatuh sekali Pak. Kalau dunia gitu ya. Tapi belum menikmati sekali ya. Dan tidak ragu-ragu menceritakan kemana-mana itu. Karena apa? Menikmati ya. Ceritakan itu karena menikmati.
Sungguh itu kenikmatan yang luar biasa. Itulah gambaran para pahlawan yang selalu mendatangkan pahala pada dirinya karena kemanfaatannya yang luar biasa bagi orang lain. Tadi ayat tadi wajahatu fisabilillah yang tadi yang hijrah kemudian wajahatu fisabilillah dan berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, yang punya harta dengan hartanya, yang tidak punya harta dengan jiwanya. Ikut kalau Pak Alek mungkin bisa mengundang kita yang datang sini dengan jiwanya itu juga bagian dari kebersamaan kita, bagian bersama-sama membangun di jalan Allah, sama insya Allah pahalanya. Allah lah yang lebih tahu. Tapi niat ikhlas kita, pahalanya luar biasa. Datang ke sini dari mana-mana itu sudah luar biasa. Apalagi juga yang punya hajat yang mendatangkan. Pak Ustadz Helan ternyata juga datang dari Cikias. Enggak dekat juga itu ya. Kalau sampai sini ini ya. Itu luar biasa. Dan semua karena Allah. Karena iman, tanpa iman kita tidak mungkin menjalankan semuanya ini. Itulah yang patut kita syukuri. Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau tadi saya bilang, kalau orang Indonesia selalu mengenang pahlawan itu orang yang sudah meninggal-meninggal dulu ya, dan sangat cenderung perang kemerdekaan. Tentunya tidak demikian ya. Pahlawan, kalau artinya pahlawan tadi, tentu pahlawan-pahlawan itu akan selalu ada pada masanya ya. Kalau zaman dulu seperti itu, zaman sekarang kira-kira seperti apa? Bisa bermacam-macam. Coba kalau orang-orang dulu pasti juga mengidolakan, merindukan orang yang jadi pahlawan. Kalau di Jakarta ada si Pitung melawan Belanda, di Madura ada Sang Sakera, ya kan? Kemudian ada ya pahlawan-pahlawan daerah semacam itu. Itu tuntutan zaman itu semacam ini. Tapi sekarang tentu pahlawan zaman sekarang yang diharapkan di era semacam pembangunan, tentu juga pahlawan pembangunan. Sesuai kalau sekarang zaman milenial itu apa kira-kira yang perlukan hadir sebagai pahlawan. Anak-anak sekarang agak susah Pak diajak membayangkan pahlawan zaman dulu gitu ya. Bahkan kalau ditanya pahlawannya siapa gitu, dia nggak bisa nyebut kadang-kadang Pak ya. Kenapa? Mengidolakannya zaman sekarang itu seperti apa? Ya kalau anak-anak generasi muda begini, ya mengidolakan pastilah siapa yang bisa memberi masa depan yang baik kan gitu ya, memberi pekerjaan ya, memberi masa depan yang mengantarkannya kepada kebaikan, pastilah begitu ya. Oleh karena itu siapapun sesungguhnya bisa menjadi pahlawan. Di rumah tangga diperlukan pahlawan. Siapa pahlawan di rumah tangga? Tentu yang paling harus menjadi pahlawan adalah orang tuanya. Tapi kadang-kadang di rumah tangga pun anak bisa menjadi pahlawan. Ketika orang tua sudah tidak mampu, orang tua sudah dalam keadaan lemah, tiba-tiba anaknya bisa mengatasi persoalan itu, maka orang tua bisa menyebut anaknya, kamu pahlawan di rumah ini. Dan tidak juga semua orang tua menjadi pahlawan di dalam rumah tangganya, kalau dia tidak mengantarkan keluarganya menjadi keluarga seperti yang dalam konsep Islam ada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dia tidak bisa disebut tidak pahlawan. Tetapi pahlawan adalah, saya katakan tadi, orang yang punya keyakinan, punya pemahaman, tanggung jawab, keberanian, sanggup menghadapi ancaman, tantangan dalam hidup ini yang memang tidak mudah. Kalau pahlawan yang diakui bagi umat Islam dan masyarakat di dunia, bahkan walaupun bukan orang Islam, tentulah bagi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Michael Hart dalam bukunya The Ten atau 100 tokoh yang berpengaruh dan mampu merubah dunia itu menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nomor satu. Kenapa? Karena dilihat dari kepribadiannya dan apa yang dilakukannya dan bagaimana dia merubah tatanan dunia dan bagaimana merubah dari alam jahiliyah, alam yang penuh kegelapan, alam yang tidak ada kepastian hukum, alam yang diibaratkan hutan belantara, kemudian
menjadi negara yang taat asas taat hukum, yang menciptakan kedamaian dan kerukunan kehidupan walaupun bermacam-macam agama yang ada juga pada masa Nabi itu. Apa kekuatannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pahlawan yang diakui juga oleh bukan umat Islam? Ada empat, yaitu karakternya yang disebut pertama siddiq, yang kedua amanah, kemudian tabligh, fatonah. Siddiq adalah kejujurannya. Nabi Muhammad terkenal jujur bukan saja setelah jadi nabi, sebelumnya pun selalu jujur, sejak anak-anak dikenal jujur sehingga digelari dengan Al-Amin. Dia membawa dagangan karena kejujurannya menjadi laris dagangan Siti Khadijah. Karena apa? Lebih aman beli bawa dagangan Nabi Muhammad daripada yang lain, karena pasti dagangannya itu benar. Yang lain mungkin kalau ibaratnya kalau jualan apa? Dulu Pak, saya itu kecil tuh tahu kalau ada orang jualan kapuk, tahu kapuk Pak ya. Kecil saya itu, zaman saya itu kan bantal itu kan pakai kasur, pakai kapuk gitu ya. Orang jualan kapuk itu di tengah jalan di sawah itu, sepi orang itu disirami air Pak. Supaya apa? Supaya ditimbang nanti berat. Bahkan sekarang itu naudzubillah min dzalik Pak, banyak orang jualan apa ikan itu disuntik dulu supaya mau gelembung. Daging juga begitu Pak, disuntik-suntik gitu ya, kita lihat itu di viral itu ya. Nabi Muhammad tidak pernah begitu. Dan salah satu ujian kejujuran antara lain di perdagangan itu. Nabi Muhammad terkenal pedagang yang jujur, sehingga laris, sehingga kalau dia jualan pasti habis duluan. Tapi Nabi Muhammad setia dengan kawan-kawannya, dia gak pulang dulu sebelum kawannya juga habis. Sehingga orang yang menemani Nabi Muhammad pun, waktu itu masih Muhammad belum Nabi, itu juga pembantunya Siti Khadijah, selalu cerita kepada Siti Khadijah, wah luar biasa, sejak dibawa ini cepat habis. Kemudian beliau juga setia kepada Nabi, semakin menambah kepercayaan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Itu siddiq. Yang kedua adalah amanah. Kalau siddiq tadi jujur ya, amanah itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya kalau diberi kepercayaan tidak apa? Tidak berkhianat, dan lawannya berkhianat. Kalau dititipi seperti apa yang dititipkan itulah yang disampaikan. Kalau ada orang sering ngomong Pak, kalau orang dititipi omongan itu bisa bertambah-tambah omongannya. Tapi kalau ditipi duit, bisa berkurang duitnya. Itu namanya gak amanah ya. Ditipi omongan, ngomongnya, ah wow, ceritanya panjang lebar, ngomong kesempatan ngomong gitu ya. Sambil nipu-nipu seakan-akan, apalagi kalau ditipi omongan oleh orang yang kuat, yang ini, wah seakan-akan dia amanatnya tambah-tambah. Ditipi duit, belum tentu semua sampai. Itu amanah. Dan itu amanah. Kemudian tabligh. Tabligh itu menyampaikan ya. Orang kalau punya ilmu, punya apapun yang memang harus disampaikan kepada orang lain, disampaikan ya. Oleh karena itu dikatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Satu ayat yang bermanfaat pun hendaklah disampaikan. Dan jangan ragu-ragu, punya ilmu satu ayat pun kasihkan kepada orang yang memerlukan. Dan Nabi Muhammad selalu begitu, tidak ada yang tutupi, walaupun menyampaikan itu bisa menjadi ancaman buat dia. Ketika Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu kalau orang itu apa tertegun, termangu-mangu, dia enggak membayangkan sehari semalam diperjalankan di Isra Mi'rajkan, ketemu para nabi, ketemu bermacam-macam yang tidak pernah terbayang, dan semua dituntun oleh Allah melihat sesuatu. Bahkan perjalanan pun, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pun digambarkan satu bulan itu hanya semalam. Kemudian ke Sidratul Muntaha dipertunjukkan dengan yang apa di dalam Al-Quran itu sebuah cerita, tetapi itu ketemu betul dengan para nabi. Kemudian pulang
itu kalau bahasa Jawanya itu kami tenggengen, Pak. Membayangkannya, ya Allah, kok seperti itu ya? Maha benar Allah. Sama dengan kurang, Pak, membayangkan sesuatu tiba-tiba terwujud. Ya Allah, akhirnya saya bisa juga, misalnya begitu. Itu termenung ya. Ketika termenung itu lewatlah Abu Jahal ini. Ditanya, ya Muhammad, ada lagi ceritamu? Ada yang aneh? Rasulullah menjawab, ada. Apa itu? Saya semalam di Isra Mi'rajkan. Apa itu? Cerita ini. Begitu mendengar Isra Mi'raj yang diomongkan, ketawa terbahak-bahak ini Abu Lahab Abu Jahal ini. Ah, sudah gila betul kamu ini. Betul-betul kamu gila, katanya. Kenapa? Enggak masuk akal cerita semalam, cerita semacam itu. Dan pertanyaannya, kamu sanggup cerita itu kepada orang lain? Sanggup dan harus saya cerita. Itu namanya tabligh, menyampaikan yang harus disampaikan. Maka tertawa terbahak ini Abu Lahab yang habis masamu, karena orang tidak akan percaya lagi kepada kamu. Maka dikumpulkanlah orang. Jadi dikumpulkan untuk mendengarkan cerita Isra Mi'raj tadi. Jadi panitia Isra Mi'raj yang pertama kali itu namanya Abu Lahab Abu Jahal, Pak. Dia ngundang Nabi Muhammad untuk ceramah Isra Mi'raj gitu ya. Tujuannya apa? Supaya orang lari dari Nabi Muhammad. Memang benar, ada yang lari, ada yang semakin yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tabligh. Yang keempat adalah fatonah, cerdas. Ya? Cerdas, Nabi Muhammad orang yang cerdas. Bagaimana menghadapi musuhnya? Cerdas. Bagaimana melawan, mengatur strategi perang? Cerdas. Bagaimana menundukkan orang? Cerdas. Dan di dalam kecerdasan tadi ada kesabaran sebenarnya. Jadi orang yang berjuang itu kalau tidak sabar tidak akan sampai. Tetapi dari urutan tadi dapatlah kita pahami. Ternyata untuk berjuang, untuk sanggup berbuat yang terbaik itu kuncinya adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau fatonah itu anggap cerdas, itu nomor 4 sebetulnya. Tapi walaupun 4 ini satu kesatuan, tetapi kalau dilihat urutannya, sidik, kejujuran. Amanah dapat dipercaya. Tabligh, enggak nipu-nipu. Kalau ceritakan tadi ya ceritakan di Surah apa adanya. Orang menjadi percaya atau enggak percaya kepada Nabi Muhammad, bagi Nabi Muhammad itu enggak masalah. Karena ini adalah sesuatu yang harus disampaikan. Itulah kekuatan kepahlawanan. Kalau pahlawan diartikan adalah orang-orang yang berpahala, yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain, ikut memecahkan masalah di lingkungannya, dan ikut menyelesaikan beberapa yang harus diselesaikan, dan memberi contoh dan teladan bagi berikutnya, itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang kepahlawanannya yang dikatakan oleh Michael Hart, karena ajarannya, ajakannya telah mampu merubah dunia dan akan menjadi catatannya. Dan beliau mengatakan seluruh dunia ini rasanya tidak akan pernah berhenti. Jaringan-jaringan Nabi Muhammad, pengikut-pengikutnya yang akan terus melanjutkan ajaran itu. Mungkin ada nabi-nabi terdahulu yang ajarannya terhenti. Dan memang kalau Samawi terhenti oleh datangnya Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad insya Allah sampai akhir hayat, sampai kiamat, ini akan terus. Itulah diantara makna pahlawan tadi. Bisa dikatakan demikian, pahlawan tadi. Seorang guru ngaji, pahlawan. Oleh karena itu memberi apa predikat pahlawan tidak harus menunggu sudah mati dulu, Pak. Masih hidup pun juga disebut pahlawan. Kita tidak ragu-ragu menyebut guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Luar biasa guru itu. Mengajarkan anak-anak kita dengan sabar, dengan ikhlas. Zaman sekarang, Pak, guru itu diuji betul kesabarannya. Karena kadang-kadang muridnya ngelawan, Pak. Begitu murid ngelawan, digebuk, yang datang orang tuanya, Pak. Ngebuki gurunya lagi. Sedih, kan? Itu patut guru pahlawan. Itu memang guru pahlawan. Padahal orang tua tadi merasa kadang-kadang pokoknya bisa diserahkan sekolahan, terserah anakku saya baik atau nggak baik, pokoknya dipercayakan sekolahan. Tapi begitu dijawab gurunya, anaknya ngelawan, pulang laporan, datang marah ke situ, lapor ke polisi lagi. Bahkan, Masya Allah, di Madura, di mana dulu ada seorang guru terpaksa
dibunuh oleh muridnya. Karena tidak puas di sekolahan, dicegat di jalan, kemudian guru itu dibunuh. Betapa beratnya seorang guru di zaman milenial ini. Dan sebuah tantangan di era milenial ini, di era perkembangan teknologi informasi ini, guru juga tidak mudah, Pak. Kadang-kadang gurunya belum membaca, juga muridnya sudah membaca karena dia sudah berguru kepada Mbah Google duluan. Kadang-kadang gurunya ngajar, dia enak-enakan tidur. Ya. Karena apa? Ya, bayangkan seorang guru ngomong rocos, muridnya tidur saja gitu. Tapi begitu ditanya dengan sombongnya bisa menjelaskan karena apa? Karena dia membaca di, sudah tanya guru Profesor Google tadi. Bayangkan betapa itu tidak nikmatnya jadi guru di zaman sekarang. Ya. Oleh karena itu Pak, kalau zaman dulu itu zaman-zaman kita lah, zaman Pak Alek, Pak Erlan, saya kira kita yang usia-usia ini, dulu tahunnya tempat belajar itu ya dua. Kalau pagi sekolah umum katanya begitu, kalau sore sekolah madrasah. Sekarang itu ada sekolah ketiga, Pak. Madrasah kedua sekarang itu apa? HP, Pak. Coba dihitung anak-anak kita itu. Jamnya sekolah berapa jam? Jamnya ke madrasah kalau sempat itu berapa jam? Jangan-jangan enggak sempat. Lihat HP berapa jam? Dan apa yang dilihat di HP itu? Pelajaran juga karena berpengaruh terhadap sikap dan perilakunya. Bayangkan Pak, kadang-kadang orang tua mengeluh ya, memanggil anaknya Alim, Ahmad, ya, nggak datang-datang, sejam lagi belum datang itu. Ternyata apa? Lebih sayang HP-nya ini sebentar. Sebentar itu karena yang baca ini, lihat di HP-nya ini, yang dibaca ini. Sebentar, satu jam sebentar gara-gara guru ini tadi, madrasah ketiga ini. Dan yang dibaca apa? Ya di situ kita tahu, di gadget kita ini, di HP kita ini, di situ juga ada surga, juga ada neraka kan gitu ya. Makanya Pak ini, gak apa-apa ini saya singgungkan, saya itu suka keliling Pak, itu sosialisasi budaya sensor mandiri, saya namakan begitu Pak. Kenapa? Karena saya tahu walaupun saya di lembaga sensor film Pak, yang saya sensor, yang kami sensor itu film-film yang betul-betul dikirim ke kami. Yang di media-medianya mainstream, ya, di bioskop, di TV gitu ya. Tapi ternyata banyak film-film yang beredar tanpa melalui sensor. Yaitu yang disiarkan oleh lembaga penyiaran seperti Netflix, iFlix atau yang lain-lain. Yang home base-nya di luar negeri. Yang dia merasa tidak perlu menyensorkan. Karena apa? Markas saya di luar negeri. Saya enggak, kalau orang Indonesia menjadi pasarnya, ya terserah aja, salah aja dia langganan. Padahal kami di lembaga sensor film itu tugas negaranya mengatakan bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak negatif film. Ya. Kalau cara melindunginya gimana Pak? Ya film kita sensor sesuai klasifikasinya, ada yang semua umur, ada yang untuk 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, ada yang 21 tahun ke atas. Suatu saat saya sering Pak ditelepon orang, ya. Kadang-kadang lewat istri saya. Itu ingatkan itu Pak Yani itu, masuk film begitu kok lolos, itu tanggung jawab dunia akhirat. Itu sering Pak. Saya susah tanya, coba tanyakan lagi, ya, kenapa? Iya Pak, saya nonton kemudian sama anak saya. Saya malu itu sampai anak saya itu sampai tak tutup matanya. Tapi dia sendiri gak ditutup. Gak layak lah ditonton oleh saya film begitu kok diloloskan. Jawab sama orang itu. Dia melihat gak film itu untuk usia berapa? Jelas untuk usia 17 tahun ke atas kok ngajak nonton anaknya. Ya jelas salah. Ini namanya tidak memilah dan memilih tontonan yang benar. Saya sedih Pak sebetulnya kalau tiap hari melihat. Coba di rumah Pak. Ada orang mulai mbahnya, neneknya, ya ibunya, anaknya, sak cucunya bareng-bareng nonton sinetron di depan TV. Padahal kalau orang tahu sinetron itu juga kalau disensorkan dikatakan ini untuk 17 tahun ke atas. Nah ini mbahnya, sak cucunya nonton.
Ya begitu Pak biasanya. Begitu ada adegan yang untuk dewasa, anaknya matanya ditutupi. Adik-adik nggak boleh nonton, nggak boleh nonton. Gitu ya. Tapi dia sendiri mendeli gitu ya. Di luar negeri bisa. Orang mengatakan tidak untuk tujuan sama, langsung di ini mati dia. Sistem itu. Lah itu saya harus keliling sosialisasikan budaya sensor mandiri. Apa intinya? Pandailah memilah dan memilih tontonan yang tetap yang tepat sesuai klasifikasi usianya. Buat penonton yang tidak sesuai klasifikasi usianya berbahaya. Buktinya apa? Di kantor polisi itu Pak, kalau orang banyak juga orang yang melakukan kekerasan yang apa itu yang pikal-pikal itu yang menyerang orang sembarangan itu, kalau ditanya sebagian karena habis nonton film. Begitu juga kasus pemerkosaan juga terjadi anak-anak itu karena nonton film yang tidak sesuai klasifikasi usianya atau tidak memahami bahwa itu sebenar film sebagai cerita yang banyak. Kadang-kadang orang tertipu juga oleh itu sosialisasi budaya sensor mandiri. Ini saya kira bukan hanya soal film Pak. Semua hal kita harus biasa sosialisasi, harus mempunyai budaya sensor mandiri. Ya. Melihat, menonton, membuka HP sesuai klasifikasi usianya. Bayangkan Pak, saya pernah melihat itu viral Pak di HP itu. Orang tuanya asik chatting, anaknya dibiarkan di bawah supaya anaknya nggak nangis, diberi juga HP. Anaknya itu nonton film porno Pak, betul-betul itu. Bapak mungkin pernah ada yang kelewatan viral ini. Jadi menghibur anaknya tetapi menjerumuskan anaknya. Itulah madrasah ketiga dunia milenial ini Pak. Yang kita harus waspada, tidak semuanya. Kalau kemudahan jelas, kadang-kadang anak kita juga cerdas, ilmunya banyak karena rajin melihat Google. Itu harus kita dukung. Tetapi harus kita ingatkan, hati-hatilah. Kalau tidak dilengkapi dengan ilmu yang lengkap, salah memilah dan memilihnya. Bapak Ibu sekalian, dan kalau kita ingin mencapai sesuatu yang baik, tadi sesuai temanya, kita kembali ke temanya, yaitu dengan semangat dari pahlawan kita bangun persatuan bangsa. Bapak Ibu sekalian, semua orang Islam diajarkan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Dan kita punya kewajiban semua untuk ikut menjadikan negeri kita itu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan untuk mencapai ke sana, pastilah persatuan dan kesatuan bangsa ini haruslah kita jaga bersama. Kita tahu negeri kita ini karunia Allah yang di sini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan itu harus kita nikmati. Ya. Kebinekaan kita ini memang luar biasa dibanding negara-negara yang lain. Kita punya terdiri dari sekian pulau, suku, bangsa yang itu kalau bisa kita ceritakan sebagai nikmat Allah dan kita bisa saling menghargai, itu adalah kekayaan luar biasa. Orang luar negeri kalau tertarik ke Indonesia karena datang ke Indonesia sekaligus melihat banyak keanekaragaman. Suku bangsanya, adatnya, tarian, budayanya, bermacam-macam. Tetapi kalau itu kita rawat dengan harmonis akan menjadi indah dan menjadi nikmat Allah mendatangkan wisata yang menambah kesejahteraan. Tetapi kalau kita salah memeliharanya itu akan menjadi persoalan dan orang bisa takut ke Indonesia. Salah satu contohnya Pak, dulu ada peristiwa di mana antar suku tiba-tiba karena kasus yang kecil menjadi serang-menyerang bahkan bunuh-membunuh. Dan saya kebetulan waktu itu sedang di luar negeri Pak. Nonton di TV di luar negeri itu bagaimana seorang Indonesia menenteng kepala Pak, dipegang rambutnya, kepalanya dipenggal, masih kelihatan darahnya, ditenteng ke sana kemari dengan bangganya. Karena itu sedang ada perang suku waktu itu, ya, antara suku satu dengan bangsa tersebut, Bapak masih ingat, dan belum lama itu. Hanya salah paham, salah informasi, mungkin ada provokator dan sebagainya. Bayangkan, dia lupa bahwa walaupun berbeda itu adalah saudara kita. Dan kalau kita hadir pahlawan-pahlawan yang dulu, tentunya pahlawan yang luar biasa adalah pahlawan yang mempersatukan negeri ini sehingga dengan bersatu kita menjadi kuat dan kita bisa mengalahkan penjajah Belanda pada waktu itu. Islam mengajarkan kepada kita, kita harus membangun itu, merajut itu mulai dari ukhuwah Islamiyah.
karena Islam dengan segala kemuliaannya, dengan kelebihannya harus bersama-sama kita menjadi kekuatan dengan Islam yang luhur ini. Namun di dunia bukan hanya orang Islam, kita juga harus ukhuwah wathaniyah, yaitu persatuan, persaudaraan setanah air yang bersuku-suku berbangsa-bangsa ini. Tanpa itu kita tidak akan menjadikan negeri ini tenang dan aman. Itu sama dengan gini, Pak. Ketika ada apa bencana di mana itu di Lombok, orang sholat pun kan butuh tempat yang nyaman kan. Begitu ada gempa, sholat pun tidak akan karuan kan. Ada yang lari, ada yang terus atau lari. Seperti itu, Pak. Rumah juga begitu. Kalau rumah tangga ingin tenang, ya kegaduhan harus dikurangi. Supaya Pak nyaman. Orang sholat saja butuh, kalau masjidnya goyang juga enggak khusyuk, Pak. Begitu juga kalau kita orang Indonesia, kita semuanya harus berpikir tentang pentingnya persatuan itu. Kita juga tidak hidup sendirian. Hidup itu juga ada dunia ini. Kita juga harus membangun antar bangsa, antar dunia. Sebab kalau tidak, juga ada perang dunia, yang bukan hanya perang daerah. Dulu ada perang dunia, Pak. Orang akhirnya blok barat, blok timur. Ya. Kalau sudah begitu, ya setiap saat juga nggak akan tenang. Ya. Persoalan sedikit juga begitu. Ya. Sehingga berubahlah, itu juga sudah nggak ada. Itulah kira-kira, Bapak-Ibu sekalian, ya, hikmah dari peringatan Hari Pahlawan, dan semua mengingatkan kepada kita betapa sesungguhnya siapapun menghendaki hadirnya pahlawan-pahlawan itu. Dan di mana kita menjadi pahlawan, paling tidak kita pahlawan di tugas kita masing-masing, di posisi kita masing-masing. Artinya ketika kita diberi amanah apapun, marilah amanah itu kita manfaatkan untuk mendatangkan pahala dan kemanfaatan bagi orang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan petunjuknya kepada kita semua, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, agar kita menjadi orang-orang yang mampu mencontoh kepahlawanan Rasulullah SAW, kepahlawanan para pendahulu kita yang telah mengantarkan kita ke alam merdeka ini. Dan kita haruslah menjadi orang yang mampu menjaga, menjadi pahlawan setelah diamanati kemerdekaan ini. Mudah-mudahan dengan itulah terus-menerus kita akan mewarisi dan mewariskan yang baik bagi generasi ke generasi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Kalau ada manfaatnya, mudah-mudahan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurangnya, tentulah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.